grow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. PSSI resmi mengumumkan bahwa format Liga 2 untuk musim 2022-2023 akan menggunakan format 3 wilayah. Wilayah Barat, Wilayah Tengah, dan Wilayah Timur. Berikut hasil pembagian grup Liga 2 untuk musim 2022-2023. Wilayah Barat 9 tim terdiri dari Persiraja Banda Aceh, Karo United, PSDS Deli Serdang, PSMS Medan, Semen Padang, PSPS Riau, Sriwijaya FC, Perserang Serang, dan Bekasi City FC. Wilayah Tengah terdiri dari 10 tim, yaitu PSKC Kota Cimahi, Persikab Kabupaten Bandung, PSCS Cilacap, Persekat Tegal, Persijap Jepara, Persipa Pati, PSIM Yogyakarta, Nusantara United, Persela Lamongan, dan Gersik United. Sedangkan wilayah timur terdiri dari 9 tim, Delta Sidoarjo, Putra Delta Sidoarjo, Kalteng Putra, Persiba Balikpapan, Persipal Palu, Sulut United, PSBS Biak, Persewar Waropen, dan Persipura Jayapura. Untuk kick-off Liga 2 sendiri akan berlangsung pada akhir bulan Agustus ini. Jangan sampai kelewatan ya, gengs.